yaitu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Semua kita hafal doa ini. yaitu rabbana atina fid dunya hasanah Wa akhirati wa qina Semua kita hafal. Coba lihat footnote di bawah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Ya Allah, Ya Tuhan, kami datangkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. (Hadis Sahih Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim) Doa ini sangat menyeluruh: minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. sehingga orang-orang seberang Indonesia selalu gunakan istilah ini doa sapu jagat disapu habis apa yang kita kehendaki apa yang kita inginkan disapu habis oleh doa ini itu sebab mereka gunakan istilah doa sapu jagat Kebaikan di dunia antara lain kesehatan, antara lain masa lapang, antara lain mentaati Allah, sama ada buat suruhan atau jauhi larangan. Semuanya membawa kebaikan, memperbanyak amal-amal saleh. Dan menurut Imam Al-Qurtubi, makna hasanah fid dunia adalah siratal mustaqim. Ini jarang-jarang orang bukakan rahasia ini. Barangkali hasanah fid dunia terbayang oleh kita pangkat yang tinggi. Harta yang banyak, ada pasangan hidup, ada anak, ada cucu, ada rumah, ada kereta, ada kebun. Barangkali terbayang pada kebanyakan orang kebaikan di dunia itu, dia tapi Imam Al-Qurtubi kata tanpa menafikan itu juga adalah kebaikan di dunia. Tapi yang paling utama, kebaikan di dunia, hasanah di dunia adalah dapat siratal mustaqim. Yaitu perjalanan hidup kita senantiasa sesuai dengan kehendak Allah sesuai dengan perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Para sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sebagaimana definisi Siratul Mustaqim yang kita selalu sebut, yaitu Siratul Ladinah an'amta Alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Kemudian Allah jelaskan lagi kekaburan dari ayat itu. Pada ayat 69. Orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, merekalah orang yang telah mendapat nikmat Allah, yaitu an-nabiyin, wasiddiqin, was-salihin wa Di mana referensi atau rujukan utama mereka khasnya dalam beragama Quran dan Sunnah. Ini yang Ustadz senantiasa ajar. Sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, andai kata kita ikuti, makna siratal mustaqim dalam hidup, itulah dia hasanah di dunia. kata tak nafikan pangkat yang tinggi juga adalah hasanah fid dunia. Tapi apa gunanya pangkat yang tinggi? Bukan sepenggal, dua penggal, tiga penggal. Pernah manusia memerintah lima ratus tahun, seratus penggal, yaitu enam rut. Tapi dia durhaka terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya dia mati. Hanya karena seekor nyamuk. Fir'aun, Abu Lahab, semua orang-orang yang ada kedudukan. Orang-orang kaya, karun. Tapi gara-gara tidak mendapat siratal mustaqim, tidak ikut rasul, akhirnya mereka musnah di dunia lagi. Sekali lagi, hasanah di dunia, yang teratas, kata Imam Al-Qurtubi, dalam tafsirnya Al-Qurtubi, ia membawa makna "siratul mustaqim", bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemirsa. Mudah-mudahan kita walaupun tak seberapa kaya, walaupun tidak punya kedudukan penting dalam masyarakat, dapat saja "siratul mustaqim" dalam hidup. Kita sudah dapat hasanah fid dunia. Nah, ekoran dari dapat hasanah fid dunia, kita akan dapat hasanah fil akhirat, yaitu meniti siratul mustaqim dengan lancar. Itu sebabnya, siratul mustaqim di akhirat yaitu meniti untuk menuju syurga, sama istilahnya dengan hasanah fid dunia dengan makna juga siratul mustaqim. Dan terakhir, Dan lindungi kami. Jauhi kami daripada api neraka. Kalau sudah sedapat siratul mustaqim di dunia, lancar perjalanan menuju ke syurga, meniti siratul mustaqim, memanglah tak akan masuk neraka. Jalan lancar. Yang masuk neraka ini orang yang jatuh. apalagi mereka yang malas ikut majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka fihi ilma, sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Siapa bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Ilmu Bagaimana semalam kita jelaskan? Tobat hendaklah lebih dahulu daripada ibadat. Demikian juga halnya ilmu, hendaklah lebih dahulu daripada amal. Macam mana hendak beramal kalau tak ada ilmu? Kita berdoa, mudah-mudahan ustaz, sebagai salah seorang tenaga pengajar sunnah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, serta para pemirsa, sebagai pendengar, pengumpul maklumat, mudah-mudahan kita pengajar dan penerima diberi oleh Allah sifat istiqamah, berterus-terusan menuntut ilmu, khasnya ilmu agama, hingga akhir hayat.